Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dahu. Para pemirsa Al-Iman TV yang berbahagia dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara pembelajaran bahasa Arab kita, yakni pembelajaran seputar ilmu sharaf, dan kita memfokuskan kepada tasrifat, yakni pembelajaran seputar tafsir dari kata-kata kerja yang ada di bahasa Arab. Perlu saya ingatkan kembali, ya, tetap saya ingatkan bahwasanya kita masih berada atau masih mempelajari tentang tasrif istilahi dari bab al-awwal. Ya, saya ingatkan kembali, sekali saya ulang-ulangi dan saya ingatkan kembali bahwasanya fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Ya, huruf pertama disebut apa? Fa'ul fi'il. Huruf yang kedua ainul fi'il, dan huruf yang ketiga lamul fi'il. Naam. Ya. Jadi fi'il madhi jika ditinjau dari harokat, atau fi'il madhi thulatsi jika ditinjau dari harokat ain fi'ilnya, itu dibagi menjadi berapa bab? 6 bab. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima fa'ula yaf'ulu, yang keenam fa'ila yaf'ilu. Taib. Dan kita sudah menyelesaikan tasrif secara lughawi, ya, yakni tasrif berkaitan dengan perubahan dari dhamir atau fa'il di setiap fi'ilnya. Ya, dan kita sudah memasuki fi'il atau tasrif istilahi. Kemarin terakhir kita mentasrif fi'il nasara, ya. Nah, fi'il nasara. Jadi ada berapa fi'il yang sudah kita tasrif? Kataba, dakhala, kharaja, nasara, ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentasrif fi'il sajada dan abada insyaallah. Jika ada waktu mungkin bisa kita tambah. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada para pemirsa Al-Iman TV dan kepada para pendengar radio Suara Al-Iman, ya, untuk berpartisipasi dengan kami dan untuk menyiapkan kertas atau buku serta alat tulisnya. Taib. Taib, kita akan mentasrif fi'il sajadah. Taib. Sajadah artinya apa? Sujud. Sujud. Sajadah artinya bersujud atau sujud. Taib. Seperti biasa, saya akan membaca tasrif terlebih dahulu, yakni secara istilahi, ya, kemudian didengarkan. Setelah itu saya baca dan diikuti, kemudian kita baca bersama. Kemudian nanti silakan, ya, antum, ya, Mas Marzuki dan Mas Furqan untuk mentasrif sendiri. Saya baca terlebih dahulu. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Nah, sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Nah, saya jelaskan nanti. Akan saya jelaskan. Sajada fi'il madhi, telah sujud, ya. Yasjudu fi'il mudhari, sedang sujud atau akan sujud. Sajdan wa masjadan, sujud, ya. Tapi terkadang kita menjumpai ada masdar yang lain, sujudun, ya kan? Baik. Jadi sajdan terdiri dari 3 huruf, sin, jim, dan dal, ya. Huruf jimnya di sukun, sajdan, sajdun, ya. Huruf pertamanya, yakni huruf sinnya di fathah, huruf jimnya di sukun, sajdan. Nah, masjadan, ya, ini terdiri dari 4 huruf, ya, mim, sin, jim, dal, masjadan, ya,
dengan mensukun huruf sin, ya, dan menfathah huruf jim ditambahi di awal huruf mim berfathah masjadan, ya, sajadan wa masjadan. Namun ada satu kata yang sering kita dengar, ya, ini apa? Sujudun, ya, hurufnya ada berapa? 4, sin, jim, wawu, wadal. Kesemuanya di dhamma kecuali wawu yang dia di sukun. Sujudun. Apa artinya sujud? Ya. Sujud itu artinya sama seperti sajadan wa masjadan. Artinya dia itu bentuk masdar, kata kerja yang dibendakan. Nah, kemudian apa bedanya? Ya. Sajadan masjadan itu termasuk masdar qiyasi. Ya. Masdar qiyasi itu ikut wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Ya, ikut. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, ikut. Nah, dikiaskan dari fa'lan wa maf'alan inilah kita ambil kata sajdan wa masjadan, ya. Sedangkan sujudun itu disebut dengan simai. Simai itu tidak ikut kiasan, tapi dari pendengaran. Artinya, bagaimana seorang Arab membeli masdar seperti ini, nah, seperti itu, ya. Kita sekedar mendengar, sekedar mengenu namanya simai. Contoh yang lain yang mungkin luput dari penjelasan, ya, yakni dari kata-kata bah, ya, kata bah telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, ya, katban wa maktaban, nah ini tulisan, ya kan, ini namanya masdar apa? Qiyasi. Kenapa? Karena ikut wazan fa'lan wa maf'alan, artinya dikiaskan, dikiaskan dengan fa'lan wa maf'alan, ya. Tapi kataba itu punya masdar simai, ya, ini kitabatan, ya, hurufnya ada berapa? 5, kaf, ta, alif, ba, wa, ta, marbuto, kitabatan. Nah, ini simai, nah, seperti itu. Nah, ini terjadi lagi di fi'il apa? Sajada, ya. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Nah, ini kiasinya. Kalau simainya sujudan, ya. Nah, kemudian dari sisi penggunaan, ya, jika sebuah kata kerja itu punya masdar simai, maka masdar simainya itulah yang digunakan dalam berbahasa. Baik berbahasa secara lisan ataupun berbahasa secara tulisan. Nah, seperti kitaban, ya, katban, nah ini kiasi. Nah, yang sering kita jumpai untuk pengganti kiasi itu adalah simai, yaitu kitabah. Taib. Ini sekilas tentang masdar simai dan masdar kiasi, atau kiasi dan simai dalam masdar. Saya ulangi lagi. Kataba yaktubu katban wa maktaban. Taib. Cukup kita ketahui kiasi dari kat, maaf, sajadah. Sajadah yasjudu sajdan wa masjadan. Nah, cukup kita ketahui bahwasanya kiasi dari sajadah itu apa? Sujudan. Maaf, simai dari kiasi itu apa? Sujudan. Kiasinya sajdan wa masjadan. Nah, dan dalam tasrif kita menggunakan kiasi saja. Ya, biar sama dengan masdar-masdar yang telah kita pelajari di fi'il-fi'il sebelumnya, ya, dari fi'il-fi'il sebelumnya. Taib. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan fa huwa sajidun, ya, wa dhaka masjudun,
Sajidun apa? Yang sujud. Masjudun yang disujud. Yang disujudi. Ya, saya baca lagi. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Naam. Usjud. Usjud artinya sujudlah. La tasjud, jangan engkau sujud. Masjadun tempat sujud atau zaman sujud. Nah, baik. Di sini ada masdar qiyasi, ya. Kalau masdar di sini ada tasrif qiyasi, tasrif dari bentuk simai juga. Ya. Memang biasanya tasrif simai itu ada pada masdar, ya. Tapi ternyata dalam apa namanya fi'il sajadah, ya, bentuk isim makan dan isim zamannya juga dari simai. Taib. Kalian salat di mana? Masjid, ya kan? Masjid itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Dia itu bahasa Arab yang diindonesiakan, ya, diserap oleh bahasa Indonesia. Tapi masjid itu asalnya bahasa Arab. Taib. Secara bahasa masjid itu artinya tempat sujud. Nah, tapi kalau kita lihat kepada tasrifan dari tasrif fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun, ya kan? Maf'alun mim berfathah, fa bersukun, ain berfathah, lam berdhamma di sini, ya. Maf'alun ada 4 huruf. Huruf pertama harakatnya fathah, huruf kedua sukun, huruf yang ketiga fathah, dan huruf yang keempat dhamma. Baik, ada maf'alun di sini, ya. Kemudian apabila kita kiaskan sajadah dalam bentuk isim makan dan isim zamannya, tentu ya dia mengikuti wazan maf'alun sehingga menjadi masjadun. Harusnya seperti itu, ya. Tapi kita tidak menjumpai, ya, kita menjumpai tempat sujud itu disebut masjad, ya. Kita tidak menjumpai. Yang sering kita jumpai itu adalah masjid. Nah, dari sini berarti, ya, masjid itu adalah isim makan dan zaman, tapi dia itu simai. Simai itu mendengar orang Arab. Bagaimana orang Arab membaca, bagaimana orang Arab berbicara, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan. Nah, ini yang kita pakai, ya. Dan terkadang memang simai itu berbeda dengan qiyasi. Qiyasi itu hukum umum. Keumumannya itu seperti ini, tapi tentu di sana ada simai yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan qiyasi. Apakah salah? Tidak salah, ya, tidak salah. Jika ada ada simainya, maka simai itu yang lebih didahulukan, yang dipakai, ya, daripada qiyasi. Kemudian yang terakhir adalah ismul alah, yaitu mif'alun, ini misjadun, alat untuk sujud. Baik, sebelum, ya, kita tasrif apa yang ada ditanyakan, silahkan. Kalau dalam hal ini berarti kita pakai yang simai, kan, kita tinggalkan dulu yang qiyasi tadi. Jadi kita tasrifnya masjidun sekarang yang kita pakai. Nah, untuk memudahkan, karena kata masjidun ini umum, ya, maka kita pakai masjidun. Tapi kalau yang masdar ini kita pakai sajadan wa masjadan, ya. Biar istilahnya tidak jauh berbeda kalau masdar. Tapi kalau masjidun, ya, itu yang kita pakai, karena perbedaannya kan enggak begitu apa namanya nampak, ya. Cuma sama hurufnya, bedanya hanya
apa hanya huruf yang ketiga kalau kiasinya itu fathah, kalau simainya itu kasrah. Ya, ini dari sisi pembelajaran tasrif. Tapi dari sisi penggunaan, ya saya ulangi lagi, dari sisi penggunaan kiasi simai itu lebih diutamakan, ya dia yang dipakai. Ya, ini dari sisi penggunaan. Ya, tapi kita belajar secara kiasi. Jadi kita pakai kiasi kecuali yang tadi, ya tempat untuk sujud kita pakai masjidun karena kata masjid lebih familiar, ya lebih sering kita dengar dan lebih sering kita ucapkan karena memang sudah diserap oleh bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Taib, oke? Taib. Taib. Nah, saya akan baca dan silakan diikuti. Dengarkan dulu, kemudian diikuti. Wahid, ithnani, thalata. Kataba yaktubu katban wa maktaban. Maaf. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Baik. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Baik, lagi. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan. Fahuwa sajidun. Fahuwa sajidun. Fahuwa sajidun wa dhaka masjadan. Judun. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjadun. Maaf. Usjud la tasjud masjidun misjadun. Usjud la tasjud masjidun. Masjidun. Ah, susah juga ya. Baik, atau kita pakai kiasi saja. Atau simai? Simai aja. Baik. Saya ulangi, usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. 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 Taib. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Tayyip. Sekarang kita tasrih bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Taib. Lagi. Wahid, ithnani, thalatha. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Sekali lagi. Wahid, ithnani, thalatha. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan. Fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Baik. Nah, silakan Mas Kurkan dulu.
sajada yasjudu masjadan mas sajadan wa masjadan diulangi sajada yasjudu sajadan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Tayyib. Tayyib Mas Marzuki. Sajada yasjudu sajadan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Tayyib. Tayyib Mas Furqan sekarang. Yang sujud apa bahasa Arabnya? Ma yang sujud sajidun. Tayyib. Sujud atau persujutan? Masjudun. Persujutan. Sujud-sujud. Sajadan. Nah. Wa masjadan. Sujudlah. Usjud. Jangan kau sujud. La tasjud. Alat untuk sujud. Misjadun. Jayat Ahsan. Baik, coba disiapkan bukunya Mas Furqan. Ya. Silakan. Ya. Coba. Tayyib. Sudah? Nah. Ali, coba kita mencoba untuk menggabungkan dengan kata-kata sebelumnya ya. Dakhala kharaja nasara kataba sajada ya. Baik. Ali telah keluar dari tempat sujud. Apa bahasa Arabnya? Kharaja Ali minal masjidi. Jayyid Ahsan. Baik, sekarang Al-Akh Marzuki. Ya. Yang disujudi. Masjudun. Sedang sujud. Yasjudu. Jangan kamu sujud. La tasjud. Baik. Sujud. Sajadan atau masjadan. Baik. Sekarang coba di bahasa Arabkan. Saya telah menolong orang yang sujud. Ya. Saya telah menolong orang yang sujud. Saya telah menolong orang yang sujud. Nasortu sajidan. Jayat nasortu sajidan. Nah, benar. Tayyib, kita buka interaktif dulu. Ya Radio Suara Liman dan pemirsa Liman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kami memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami dalam program pembelajaran Bahasa Arab Ilmu Sorof yang diasuh oleh Al-Ustaz Nur Khalis MBTI Hafizullah Ta'ala, dan Anda dapat menghubungi di 031-371-074. Dan nampaknya masuk penelpon dan kita akan angkat terlebih dahulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Ya, silakan Ibu Ani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Baik. Ya, baik, Ibu Ani silakan di tasrif sajadah. Sajadah yasjudu sajadan wa masjadan wa huwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud Jaid Ahsan. Baik, Bu Ani. Bisa dikecilkan dulu volume radio atau televisinya? Baik. Sudah? Masih mendengung. Iya, mendengung. Taib Ibu Ani.
saya akan menyebutkan bahasa Indonesianya, ya, sebuah kata dengan bahasa Indonesia, Ibu Ani sebutkan bahasa Arabnya. Baik. Tetap kita dengan kata sajadah. Sedang sujud, apa bahasa Arabnya? Naam, yasjudu. Yang sujud, apa bahasa Arabnya? Yang sujud. Apa? Sajidun, Masya Allah. Jangan kamu sujud. La tasjud. Sujudlah. Usjud. Baik. Silakan disiapkan apa namanya? Pulpen atau pena sama kertasnya, Bu Ani sudah? Baik. Apa bahasa Arab dari ungkapan berikut? Ya. Tolonglah. Tolonglah. Iya, orang yang sujud. Tolonglah orang yang sujud dengan alat menolong. Taib. Silakan dibaca ulang. Taib. Sajidan. Sajidan. Bimin sorry. Naam. Tapi ulangi lagi, Bu Ani. Unsur sajidan. Naam. Bimin sorry. Unsur sajidan. Bimin sorry. Taib. Terus. Taib. Sekarang ditulis lagi. Saya telah masuk. Saya telah masuk atau telah memasuki tempat sujud bersama orang yang masuk. Baik. Silakan, bahasa Arabnya apa? Yani atau dibaca dulu soalnya. Saya telah masuk. Bersama orang yang masuk. Baik. Saya telah masuk. Saya telah masuk. Tempat sujud. Al-Masjidah. Naam. Yang masuk apa? Yang masuk. Iya, orang yang masuk apa? Kalau adkhulu saya masuk, orang yang masuk dahilun. Aywa. Nah, coba diulangi jawabannya, Bu Ani. Langsung saja, tidak pakai ilah. Saya memasuk al masjidah. Ma'adakhili. Naam. Dakhaltul masjidah ma'adakhili. Naam. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, Bu Ani? Ada.
Masih? Iya, insya Allah. Tapi sudah bisa menjawab pertanyaan ini, berarti ya tinggal sedikit yang belum difahami. Artinya belum biasa saja. Baik. Iya, ya Bani. Iya. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan untuk Ibu Ani yang telah bergabung bersama kami dalam program acara pembelajaran bahasa Arab Ilmu Sorok bersama Al-Ustadz Nur Khalis MPDI Hafizullah Ta'ala. Dan kami masih berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa, dan nampaknya telah masuk penelpon kembali, dan kita coba akan angkat kembali penelpon berikutnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, kakak Haluk. Ya. Tasrif saja tajud itu ngambil dari mana, Ustaz? Berapa itu? Ini tasrif istilahi, Pak Budi. Jadi yang di buku yang dibeli itu masih berupa tasrif lughawi. Tapi Pak Budi bisa Pak Budi dapatkan tasrif ini di studio kami, bisa. Kalau pas kebetulan sholat di Masjid Darul Hijrah, silakan mampir ke studio. Atau Pak Budi bisa membeli buku di judulnya Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Bukunya kecil, tipis. Gimana Pak belinya itu? Bisa di toko-toko buku yang ada di daerah di daerah Ampel bisa. Kitabnya judulnya apa itu? Judulnya Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Itu Pak. Sebentar, anak belum Pak. Iya. Pak Budi silakan saja datang ke datang ke studio kami. Insya Allah nanti mungkin ada yang bisa membantunya ya, biar lebih enak. Gitu ya. Ya gitu aja. Silakan datang ke studio Aliman. Nanti bisa menghubungi ya pihak studio, atau mungkin insya Allah kami menyediakan insya Allah bukunya ya. Baik. Jadi jamnya suatu waktu tadi ya? Apa? Jamnya suatu waktu, pagi itu. Insya Allah. Gitu ya. Syukur jazilan, Ustaz. Ya, terus enggak, silakan dicoba dulu, Pak Budi. Saya belum paham. Anjang. Ya, silakan. Nanti kita tuntun nanti, insya Allah. Sajadah, sajudu, sajudan. Iya. Ramas, sajudan. Iya. Fawwa, sajudun. Iya. Wadaka, masjudun. Iya. Usjud. Heeh. Latasjud. Heeh. Masjidun. Heeh. Mis. Masjidun, masjidun dua kali. Masjidun, masjidun. Terus mis. Wa masjidun. Misjadun. Misjadun. Tayib. Sudah hafal gitu. Tayib. Bisa saya tanya, Pak Budi? Coba. Artinya ada yang belum paham. Iya, nah kita bimbing insyaallah. Tayib. Sujudlah apa artinya? Sujudlah apa bahasa Arabnya? Usjud. Usjud. Orang yang sujud apa bahasa Arabnya? Yang sujud. Masjid. Masjid tempat sujud. Ya sujudun. Sajidun. Sajidun. Ya, jadi kalau sajidun dari fathah ke kasrah saji, maka itu menunjukkan yang melakukan ya. Seperti yang keluar bahasa Arabnya apa Pak Budi? Kharaja. Nah, yang keluar itu dari fathah ke kasrah kharijun. Nah, itu yang ke, seperti sajadah sujud. Yang sujud dari fathah kasrah sajidun. Nah, seperti itu. Bisa difahami? Halo? Halo. Baik. Terakhir, Pak Budi, saya tanya. Sedang sujud apa bahasa Arabnya? Sajada. Sedang sujud. Sedang ya, atau iya sujud. Nah, ahsan. Baik. Sudah siap latihan? Mau mencoba latihan?
Ya, ya, sudah disiapkan kertas sama pensilnya? Saya coba. Hah? Ya. Dijawab. Hah? Ya, saya siap. Siap. Coba di tulis Pak Budi. Bisa, Bang. Ya. Orang yang sujud. Orang yang sujud di tempat sujud. Di tempat sujud. Apa bahasa Arabnya? Naam, orang yang sujud di tempat sujud atau orang yang sujud ada di tempat sujud. Apa bahasa Arabnya? Sajidun. Mm-hmm. Wamas. Di apa bahasa Arabnya di? Di atau di dalam? Apa bahasa Arabnya? Di dalam. Wamas. Wamas jadun. Orang yang sujud apa bahasa Arabnya? Sajidun. Al-anam sajidu di dalam artinya apa bahasa Arabnya apa di dalam? Fi. Naam. Tempat sujud bahasa Arabnya? Sujudun. Fil masjid. Naam, berarti orang yang sujud di dalam tempat sujud apa bahasa Arabnya? Sajidun. Hah? Sajidun fi masjidun. Aywa, as-sajidu fil masjidin. Naam, sahih. Benar. Baik, sudah bisa ternyata. Baik, coba Pak Budi, terakhir ya. Catat. Baik, ditulis. Sujudlah. Sujudlah. Bersama. Bersama. Orang yang sujud. Sujud. Mm-hmm. Bersama apa bahasa Arabnya? Wasajidun. Bersama. Bersama bahasa Arabnya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'a sabirin. Ma'a itu artinya bersama. Sajidun. Coba silakan dibaca. Orang sujudlah bersama orang sujud. Sujud ma'a wa sajidun. Oh, enggak pakai wa. Sujud ma'a sajidun. Naam, sujud ma'a sajidun. Naam, ahsan. Benar. Baik, sudah bisa Pak Budi. Tinggal membiasakan. Iya. Ada mau ini ngambil dari yang ini. Ya, naam. Naam, insyaallah bisa. Silakan datang ke studio kami ya. Insyaallah. Syukur jazilan. Napa? Syukur jazilan. Oh, naam, wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Naam, afwan. Salam. Naam, jazakumullah khairan kepada Pak Budi yang telah bergabung bersama kami. Ya, kita berikan kesempatan kembali atau 6 ya, satu. Kembali telepon dan kita akan angkat telepon berikutnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yati. Naam. Silakan Ibu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, naam. Gimana Bu Yati, sudah siap untuk mentasrif? Iya, Ustaz. Baik, silakan ditasrif sajadah Bu Yati. Sajadah ya, setuju. Sajadan wa masjadan wa huwa sajidun wa zaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun. Baik, Hasan. Naam, baik. Yang disujudi apa bahasa Arabnya Bu Yati? Masjidun. Yang disujud Masjudun. Sujud. Yasjudu. Sujud. Sajadah. Sujud. Mas sajadan. Sajadan. Kemudian jangan kamu sujud.
Ya. Jangan kamu sujud. La tasjud. Naam. Jangan kamu, maaf, alat untuk sujud. Misjadun. Baik. Baik, silakan disiapkan pena sama kertasnya Bu Yati. Sudah? Baik, saya akan menyebutkan bahasa Indonesia dari satu jumlah atau satu kalimat. Kemudian Bu Yati silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik. Kalau kita gabungkan dengan kata kerja yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana Bu Yati, bisa? Ya, insya Allah. Taib, masya Allah. Taib, saya tanya dulu, dakhala artinya apa? Telah masuk. Kharaja? Telah keluar. Nasara? Telah menolong. Kataba? Telah menulis. Sajada? Telah sujud. Taib, masya Allah. Taib, sekarang kalau ada ungkapan seperti ini, Tulislah tulisan di tempat sujud baik, bersama orang yang menolong. Lumayan panjang ini, orang yang menolong. Nah, baik, coba dibaca lagi Bu Yati. Tulisan di tempat sujud bersama orang yang menolong. Taib, asan, naam, cahit. Silakan dicoba. Uktub katibun. Tulisan. Katan. Naam, berarti gimana? Uktub katan. Mm-hmm. Di masjid Sajidi. Orang yang menolong. Nasiri. Taib, coba diulangi lagi jawabannya Bu Yati. Tutup kapan di masjid ma'a nasiri. Taib, asan. Taib, satu kali lagi. Tolonglah orang yang menulis bersama orang yang sujud. Iya, coba dibaca. Tolonglah kembali. Tolonglah orang yang menulis bersama orang yang sujud. Unsur. Katiban. Masajidi. Naam, taib. Silakan diulangi lagi. Unsur katiban ma'a nasiri. Ma'a orang yang sujud. Ma'a sajidi. Daya ma'a sajidi, ahsan. Taib, ada yang tanyakan Bu Yati? Untuk simainya masjidun itu, kalau yang diartikan tempat alat waktu sujud itu gimana, Ustaz? Ya, setahu saya masjidun sama, Bu. Ya, setahu saya, sepanjang yang saya ketahui, masjidun. Waktu dan tempat sujud. Iya. Baik, nanti insya Allah akan samaan kita. Gitu, ya, nanti coba akan kita cari lagi ya. Setahu ana sama itu. Mungkin nanti ada pengetahuan yang baru lagi insya Allah. Baik. Untuk tidak semua isim itu ada simainya. Ya, tidak ada. Setahu saya itu ada beberapa, ada sekitar 4, cuma 4 saja, Bu. Saya lupa ya contoh yang lainnya, tapi insya Allah saya ingatnya itu sekitar ada 4 saja yang isim makanya itu punya simai. Salah satunya adalah masjid. Ya,
Terima kasih Ustaz. Afwan, ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan untuk Ibu Yati yang telah bergabung bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Arab ilmu shorof bersama Al-Ustadz Nurkholis MPTI Hafizhahullah Ta'ala. Dan nampaknya waktunya telah cukup, Ustadz, dan mungkin diberikan nasihat dan kesimpulan untuk kajian sore hari ini. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab kita. Ya. Sekali lagi, nah, motivasi atau apa? Penutup yang bisa saya sampaikan itu tidak jauh beda dengan acara-acara sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya ya, pembelajaran sharaf ini atau tasrifat ini memang terkesan kita hanya mempelajari kosakata saja. Dan memang seperti itu realitanya, kita hanya mempelajari perubahan dari satu kosakata ke kosakata yang lainnya. Tapi secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung di pembelajaran kali ini kita telah mempelajari kata sajadah. Satu kata kemudian berubah menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, kita mempelajari satu kata ya dengan 9 perubahan, maka tidak langsung, secara tidak langsung kita telah mempelajari 9 kosakata baru. Kemudian tadi diakhiri dengan latihan penggunaan, dan ini penting ya. Supaya apa? Supaya kosakata yang kita hafal itu bukan sekedar kosakata, tapi diharapkan kita bisa menggunakan kosakata tersebut. Ya, ketika orang mendengar kita paham, ketika kita ingin berbicara dengan bahasa Arab, kita bisa menggunakan kosakata tersebut. Jadi sekali lagi, ya, partisipasi dari para pemirsa Al-Iman TV serta para pendengar radio Suara Iman yang mengikuti acara ini sangat berperan terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Arab kita. Ya, bagi para pemirsa ya Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang memang tidak ada kesempatan untuk berinteraksi, paling tidak mengikuti acara ini ya. Jika ada penelpon yang bertanya ya, atau penelpon yang diberi soal, silakan ditulis soalnya dan silakan dijawab ya. Ya, insyaallah dengan kita mengikuti dan kita menjawab, kita bisa tahu jawaban kita benar atau salah, karena ya akan kita jawab secara bersama-sama. Ya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.